بسم الله ما شاء الله لا يسيف سوءا إلى الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي بنعمة تتم الصالحات وتنزل البركات Syekh Syaikh Muhammad Abdullah bin Abdul Mahrukat wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah. Ajaja ma'fil millah salatan wa salaman daimain dawam billahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'du. Hadirin kiram awal muhtaram, para alim ulama, para agama, para DPR, dan juga para ibu bapak yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana malam hari ini kita bisa kumpul dan duduk dengan niat kita mahabbah, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu wasallam. Kemudian berkat kita memperingati Rasulullah SAW maulidnya, kemudian kita nanti di alam akhirat, di alam barzakh, di alam ba'da mahsyar kita dijatuhi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallam. Rasulullah SAW mengatakan tidak manisnya inna hasataku fi jannah qabal mauti. Rasul mengatakan inna hasataku fi jannah qabal mauti, sesungguhnya kalau orang umatnya Rasulullah SAW sering memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji Rasulullah SAW qabal mauti sebelum beliau meninggal dunia, pasti nanti akan dikasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum beliau meninggal dunia, yaitu surga. Berarti kalau kita hidup di dunia, kita cinta kepada Rasulullah, mahabbah kepada Habibina Muhammad SAW, pasti memuji Rasulullah SAW di dalam maulud sihirnya Rasulullah SAW, pasti sampai nanti sebelum dia meninggal dunia, sebelum dia sama telur maut, apa sampai dikasih gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tafsir di jannah kebal mauti. Apa? Pen akan kasih kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jannah wahai fulan, engkau nanti kalau engkau di dunia hati memuji Rasulullah, wahai fulan, engkau akan melihat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum beliau sekutu maut, yaitu orang yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh malaikatnya. Nah, berarti itu adalah kuncinya. Kalau kita terbit kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus melalui Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Di doa tadi diterangkan Allahumma inna dukutum belka jahadat nabiyil kadim wa tawasulaikil makhami adim. Allahumma inna dukutum belka jahadat nabiyil kadim, ya Allah, ya Rabbi, dulukan ya Allah kami, ya Allah, bisa diantum wahai Rasulullah berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tawasulaikil makhami adim, ya Allah, berkatlah silah perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ya Rabbi, kami tempatkanlah ya Allah tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yaitu bersama Rasulullah. Wa tawassalu ilaika bi salafal maqami adim. Berarti apa? Ya Allah, berkat wasilah, berkat perantara engkau wahai apa Rasulullah SAW, berkat engkau Rasulullah bila maqami adim, dan kami ya Allah tempatkanlah kami di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa berkat Rasulullah SAW? Di syair dalil diterangkan Allah Rasulullah SAW sahibul wasilah, Allah Rasulullah SAW sahibul fadilah, Allah Rasulullah SAW sahibul karamah, Allah Rasulullah SAW sahibul syafaat. Yang punya wasilah adalah Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya
karomah ada Rasulullah SAW. Yang punya sahabat yaitu Habib bin Muhammad SAW. Semua ada di Rasulullah, semua ada apa anugerah, apa kemuliaan, semua ada di diri apa Rasulullah SAW. Sampai-sampai apa? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW, beliau adalah orang yang dekat sama Rasulullah. Tetapi beliau cinta sama Rasulullah SAW, beliau sering apa? Sering membawa sandal Rasulullah. Setiap hari Rasulullah keluar dan beliau mau masuk rumahnya, masuk masjid, masuk rumah majelis taklim, sandalnya dibawa oleh Abu Ibnu Mas'ud. Dan beliau sampai beliau sandalnya ditunggu oleh Rasulullah masuk setiap malam. Beliau apa? Beliau dan Rasulullah SAW setiap ke majlis sandalnya mau keluar, sandalnya dibalik oleh apa? Abu Ibnu Mas'ud. Apa? Saking cintanya Rasulullah sampai sandalnya apa Rasulullah SAW dicintai sandalnya. Akhirnya Rasul mengatakan, ya Rasul, kalau engkau cinta kepada aku, ya Rasul, dan ada buktinya cinta, ya Rasul, ya Rasulullah SAW, engkau nanti bersama aku di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat apa? Cuma cinta sandalnya Rasul, iya, beliau mahabbah kepada Rasul, dan beliau buktinya membawakan sandalnya Rasul, apa yang masuk, masuk surga bersama Rasul, Allah SAW. Nah, biar ya setiap apa, tahun ya, tahun dua kali hari besar-besar Rasulullah biar apa mengadakan untuk apa Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW biar buktinya biar turunan ya turunan berapa yang kiblat untuk apa membahagiakan Nabi Muhammad SAW tadi ada suatu tandanya bukti bahwasanya apa esen bahwasanya tidak pasti dan tidak kelip ya. Jadi Rasulullah bu, Rasulullah SAW adalah tidak ada punya sifat bakhil. Ya, apa? Al-bakhilu aqallu minan nar, aqallu minan jannah. Orang yang pelit itu adalah dekat dengan neraka dan jauh dengan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi apa? Pian bakhil untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, pian pelit untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi untuk apa? Rasulullah SAW pian kepada hitungan maka nanti hadapnya tidak kasih berkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ini sama memang maulud ya. 10.000 kali 60.000 tak ada. 10.000 kali 2.000 kan. Ya, lu kan yang ikhlas dia itu ikhlas tapi ya tidak cukup jauhnya tidak cukup. Ya, terlalu sangat terlalu kalau kita menyumbang Nabi kita Muhammad SAW kalau kita berhitungan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum diakui dan dia umatnya Rasulullah SAW. Kemana guru kita untuk menghafal Rasul? Ya, apa buktinya? Dan agama kita ini apa? Agama yang sudah enak kita saat ini. Dulu Rasulullah perang, ya, sampai apa gigi Rasulullah patah demi agama Islam. Ya. Apa kita itu pak enaknya? Apa Islam keturunan? Ya, enak kita ini, tidak perang, tidak jihad, tidak mati, apa? Islam sudah dijamin oleh Rasulullah SAW. Dulu demi Islam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulullah perang. Tapi Rasulullah SAW beliau ketika beliau berdagang beliau tidak mati. Rasulullah itu sampai beliau berdarah tubuhnya. Ya, itu demi apa? Panjangkan agama Islam. Kita apa sekarang? Kita ini cuma mengikuti sunnah Rasul, mengikuti akhlak Rasul, mengikuti sifat Rasulullah SAW Islam. Kita ini banyak jauh sama Rasulullah SAW. Apa? Segi sunnahnya kita lupa. Apa saja akhlak kita sama apa umat Islam kita apa perantangan akhlak kita dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sampai dijuluki orang yang punya akhlak dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau punya akhlak yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah SAW sampai-sampai beliau punya akhlaknya
sampai-sampai orang-orang yang lain cinta Rasulullah berkat ahlaknya Rasulullah SAW. Apa dari Rasulullah SAW di aksid di terangkan sehingga Rasulullah SAW berkata. Dan Rasulullah SAW itu adalah orang yang tambah sungguh, orang yang apa suka senyum. Itu Rasulullah SAW, adik-adik, ibu. Berarti kalau orang yang merengut aja, ya, oh itu berarti bukan apa, mengikuti jejak Rasulullah SAW. Tambah sungguh, Rasulullah SAW itu adalah orang yang suka senyum. Nah, berarti kan jangan senyum aja. Jangan senyum, jangan gila nanti ya. Jadi senyum apa kita sesama Islam, teman kita, sesama saudara kita, sesama kita saudara jiran kita, tangga kita, kawan kita, semua senyum tanpa semua tunjukkan agama Allah SWT orang yang punya akhlak dan tabah akhlak seperti Rasulullah SAW tanpa semua senyum jangan merengut. Ya, jangan pengen kalau di sapa orang Pak. Iya, apa? Ya apa? Nah, itu. Walaupun pihak apa punya musuh sama dia, walaupun pihak dibenci oleh orang bulan, pihak tetap senyum. Jangan pihak disapa apa? Ayo berani, berani ya. Tidak boleh gitu. Apa tunjukkan agama Rasul adalah orang yang punya halal di Allah Subhanahu. Tunjukkan agama Allah yang punya halal, punya adab, punya sunnah, punya sifat seperti apa? Rasulullah SAW dan sudah adalah orang yang tidak suka marah. Ya, dan sudah orang yang tidak suka marah. Jadi mengatakan kalau orang yang suka marah itu tandanya orang yang apa dekat api neraka. Apa? Berarti orang marah itu bukan dari cahaya Allah Rasulullah, dari api. Berarti kalau sampean ingin apa? Membahagiakan hati Rasulullah SAW, kita doa apa? Ada buktinya kita kepada Rasulullah SAW. Apa? Biar iman, biar apa? Menghormati yang tua, tua menghormati yang muda. Jangan sampai kamu kan alim, kan pinter, apa? Hormati yang tua. Ya Pak, itu. Jangan tentang biar apa? Orang yang pinter, biar tidak dihormati kepada orang yang tua. Itu adalah contohnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa? Kalau kita sering dekat sama Rasulullah, ya, dekat sama mengikuti sunnah Rasul, dan tidak malas dan tidak bosan. Hati-hati jangan bosan. Banyak orang merayakan Maulud, ya, banyak merayakan Maulud banyak bosan. Apa Maulud setiap tahun itu aja? Ya. Apa sih itu aja ya, apa itu jangan hati-hati kalau sampai punya hati kecil untuk bosan sama Rasulullah SAW lebih baik sampai tidak akan disahat oleh Rasulullah SAW karena apa buktinya apa kita sama Rasulullah SAW dulu ada seorang sahabat namanya Zaid ada sana tapi ada sahabat Zaid ada sana beliau itu mau dipenggal oleh orang Yahudi. Beliau saking cinta sama Rasulullah SAW, beliau pengikut Muhammad SAW, beliau disuruh untuk beliau tidak ikuti Muhammad Rasulullah. Zaid ada sana, wahai Zaid, kalau tetap ikuti Rasulullah SAW, engkau akan kami pantu dan kami penggal, wahai Zaid ada sana. Kata Zaid, wahai begitu, silakan kalau mau. Tetap saya mengikuti apa? Ikhtibar Rasulullah SAW. Akhirnya Zaid ini mau dipenggal, dipacu oleh orang-orang. Akhirnya dia mau dipacu oleh oleh orang Yahudi. Dikenakan, wahai Zaid, ini lahir. Apakah engkau di sini akan saya pacu, wahai Zaid? Apakah engkau ini engkau ke Nabi Muhammad, engkau saya gantikan engkau dengan Muhammad dan engkau berkumpul bersama keluarga engkau wahai senang senang dengan keluarga di sini saya gantikan dengan Rasulullah SAW engkau akan selamat dan engkau tidak akan mati dipacu oleh orang-orang. Ya, tubuh beliau ini cinta sama Rasulullah dan
cintanya Rasulullah SAW, cintanya setengah mati. Wahai orang Yahudi, saya tidak rela saya Rasulullah di tempat ini akan tajuk. Sedangkan saya tidak rela apa Rasulullah. Rasulullah tidak rela, Rasulullah SAW sedikit pun pernah duri. Saya tidak rela, dan tidak akan menyakiti hati Rasulullah SAW. Akhirnya apa? Akhirnya Rasulullah SAW, beliau dengar orangnya Zaid ada sana mau dipenuhi, beliau senyum. Akhirnya penganut dengan otomatis beliau mengikuti jejak Rasulullah SAW, beliau di sana dipenggal oleh orang kafir. Tapi beliau dengar dipenggal, Rasulullah mengatakan, Rasulullah SAW, wahai sahabat, tidak senang karena apa? Nanti aku tak sama itu sebagai Allah Subhanahu wa taala. Terkadang beliau apa? Mengikuti menjaga imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah bukti. Bukti bahwasanya kita amal Rasul ikuti akhlaknya, sifat kita, ya apa? Kemudian kita sama kita adalah bukti bahwasanya kita apa? Mengikuti sunnah Nabi dan menghormati akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai bosan kalau Rasulullah meninggal sudah berapa? Ya. Ada apa saya pian menghormati? Pian agungkan gitu ya. Tapi bosan kalau orang kita bosan, bosannya orang ini ada jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap kita menanggungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa salam. Dan orang yang sering menanggungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjaga nama Rasulullah SAW, pasti nanti kita di akhirat dan sebelum mati kita dikasih kabar gembira bahwasanya yang pulang tadi yang kita Rasulullah baik nanti masuk bersama surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kepada Rasulullah, kalau dia mengikuti jejak Rasulullah, akan sampai mengikuti langkah Rasulullah. Kalau sampai dia ikut Rasulullah SAW, ya sampean manusia ya yang dikatakan manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, biar tidak mengikuti jejak Rasulullah SAW, mulai kecil, mulai dewasa, mulai tua, sampai nanti dia di akhirat sudah ketinggalan zaman. Banyak orang yang di akhir zaman, banyak orang yang lupa sama Rasulullah cuma namanya saja Muhammad. Tetapi beliau akhlaknya, sifatnya, ya tidak mengikuti apa sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbahasa sekarang banyak, ya. Dan yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang suka menolong. Rasulullah SAW adalah orang yang suka menolong dan mengampuni dosa-dosanya. Kalau orang yang sering memuji Rasulullah SAW. Diingatkan dulu ada seorang bapak sama anaknya pergi haji. Ya. Beliau pergi haji, beliau mau masuk pergi haji, bapaknya telah meninggal dunia, mau nyampe Mekah. Akhirnya beliau, si anaknya tadi itu bingung, bapaknya itu dilihat tubuhnya, wajahnya apa, beliau hitam semua, bagaimana apa itu? Hitam. Dan bapak tadi itu dilihat oleh anak itu, dia bapaknya tanya dunia mau pergi haji mau nyampe maka dia wajahnya, bapak tubuhnya apa, hitam semua, hitam semuanya, mulai ujung kepala sampai ke bawah bapaknya wajah hitam semua, tidak ada yang putih. Ini orang ini, anaknya heran, ya Allah ya Rabbi, kenapa bapakku ya Allah mau pergi haji, ya Allah kenapa bapakku ya itu dia meninggal dan berada hitam semuanya. Lima ada ya Allah, kenapa ya Allah, kelakuan ya Allah, kematian dan hitam semua ya Allah.
dan beliau apa dia lari ke masuk lebih dia lari ke kelam yang di samping dia lari ke pinguman ya bapaknya apa dan keadaan hitam semua tubuhnya ya. Akhirnya beliau meminta pertolongan ke fulan ulama tadi beliau kecapean beliau dia tadi mau pertolongan akhirnya beliau capek ketiduran beliau bermimpi bahwasanya ada segerombolan manusia yang datang dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala yang terang benderang cahaya tadi menghampiri orang bapaknya yang tadi dan semuanya mimpi datang segerombolan manusia yang satu manusia itu terang benderang apa sampai wajahnya tembus ke langit Allah Subhanahu wa taala beliau menghampiri apa bapaknya dan apa beliau orang tadi yang tengah-tengah tadi yang banyak berbagi yang tengah-tengah tadi cahaya besar itu apa di musafir jawanya itu apa siapa apa dia ada di pusut ya mau di pusut di pusut ya kalau tadi itu di pusut di musafir dengan tangannya orang tadi mulai kepala sampai bawah dipusut diusapin sampai apa wajahnya yang hitam tadi menjadi terang benderang. Subhanallah. Ini mimpi dan ini mimpi dan beliau apa mendatangi orang tadi. Wahai fulan, man anta ya fulan. Wahai fulan, kau siapa ya fulan? Itu bapakku bila dulu wajah hitam. Kau tolong wahai fulan, kau siapa wahai fulan? Mengatakan, ya sahabat katanya, wahai anak muda, saya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa wahai Rasulullah, apa engkau tolong bapakku wahai Rasulullah, dia mati ke dalam hitam semua ya Rasulullah. Apa wahai fulan, bapakmu apa di dunia ahli nasihat katanya, mati ke hitam semuanya. Bapakmu sering zina, bapakmu sering itu semua maksiat jauh-jauh. Tetapi bapakmu pernah berselawat kepada saya satu kali selawat dan saya akan tolong beliau mau meninggal dunia. Subhanallah. Dan mengatakan anak Yasun maksud suatu alia dan saya penolong bagi manusia hambaku yang sering apa berselawat memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah itu contoh ya. Tapi jangan salah tafsir ya. Jangan pengen maksiat oke deh. Zina oke bagi sholat tapi jangan. Maksiat oke ibadah oke ya, jangan dikurangi. Gak bisa tidak maksiat gitu. Jangan tafsir salah kok. Enak nih kita nih itu aja maksiat ya diskotik apa gitu ya. Dan kita sholat 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 maksiat Allah Subhanahu jangan. Ya pembakar ya, nanti ya. Jangan apa penodai dengan nama Muhammad dengan cara apa biar apa mengagungkan Rasulullah SAW Rasulullah apa anak Yasun dan orang yang penolong pada Rasulullah SAW nah jadi jangan terpaksa wah berarti kita boleh sholawatan dan boleh maksiat ya jangan ya kita boleh ya apa Ini contoh apa contoh manusia yang beliau salat satu kali salawat apa dia dikolongan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti contoh bahwa salawat apa keutamaan salawat ya apa keutamaan salat kepada Rasulullah dan pasti dikasih pertolongan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sangat saya nanti pak bulan nanti dari majlis enak kata habib siap deh kita deh ya untuk kita pak siap deh jangan ya jangan tetap sih banyak orang yang salah paham wah sekarang banyak ajaran apa ajaran yang salah paham ya beliau ajaran nanti ajaran yang mengaku saya Muhammad hati-hati ya saya belum Muhammad ya hati-hati dan saya gerak gerik belum Muhammad. Saya maksiat adalah yang gerakan Muhammad. Jangan jadi. Nah, salah paham. Ya. Nah, bisa kita yang benar ini. Ya. Karena banyak orang yang salah paham. Bukan yang menggerakkan belum Muhammad. Kalau yang menggerakkan Muhammad. Berarti Muhammad ada di diri kita.
Berarti Muhammad ini seperti kita. Ya, basarun nakal basar. Manusia Rasulullah sama, tapi nakal basar apa? Bukan seperti manusia. Itu jangan samakan. Manusia itu sama, hidung ada Rasulullah. Alis nun, ya. Kawan wahid, yang sudut punya mata seperti nun. Wafamun ajib, yang bibirnya seperti min. Ya, yang sudut punya alis yang burung. Itu sama, tetapi nakal basar bukan seperti manusia. Karena orang yang salah paham. Ya, biar kita sini ya. Banyak orang yang mengaku Muhammad, belajar Muhammad. Berarti saya ini sama Muhammad. Sama Muhammad. Lama sama Muhammad itu apa? Lama sama Muhammad pendek. Ya. Lama sama Muhammad tidak bisa ngaji. Tapi gitu ya. Sekarang banyak orang yang salah paham. Bukan tidak salah kan? Salah pemahaman. Bukan salah pemahaman. Apa? Dan gerak geri kita Muhammad. Berarti kita zina. Ya. Apa kita main judi? Tersekutip itu yang menggerakkan Muhammad lagi. Ya. Ya. Jangan sampai itu apa? Nah, untuk bila mim, dari buta. Di buta mengatakan apa? Inna nafsa katibdi. Ya. Inna nafsa amal tebisuk. Ya. Semua nafsu, apa? Semua nafsu di amal tebisuk. Apa? Semua nafsu amal dirumus ke kejelekan. Inna rahimallah rabbi. Kecuali nafsu yang dikirik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Ini. Yang tidak jelas ya dia. Bisa pulang anak. Apa yang tidak tahu ini? Jelasinnya. Biar paham ya. Ya. Apa? Nafsu. Ini amar di besok. Apa? Nafsu itu adalah apa? Menuju kejelekan. Semua nafsu. Ya. Ilah Rabbi kecuali nafsu yang digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa contohnya? Tapi nafsu ini, wah maminya bisa nih, nafsu kecepatan, hadir di dalam jelas, bawa di depan kita. Nah, itu nafsu yang digiring oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, biar jinak, biar maksiat, biar apa, biar semua, biar semuanya, maaf ya, biar mampar itu biar semangat. Itu bukan nafsu yang digiring oleh Allah, bukan apa? Inna nafsu yang amal digiring oleh nafsu di amal terbisu, yaitu nafsu apa mengajak ke jelekan. Nafsu apa yang di Allah tak nafsu? Biar itu semua baik. Oh kita ada harus sholat nafsu. Ada apa harus amal? Harus pengen amal soleh, harus pengen sholat cepat. Takut tinggalan, takut dosa. Itu yang dinamakan nafsu yang digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Berarti kalau ingin mengetahui nafsu yang digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah SAW, yang abadi rohnya, apa kemauan untuk ibadah, kemauan untuk kebaikan kepada umat. Apa kita kita untuk menghormati tetangga kita, menghormati orang tua, apa menghormati orang sebelah, punya akhlak, dia hormati, muliakan, dia menghargai apa pendapatnya. Itu adalah jiruhnya untuk kebaikan. Itu yang nafsu digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus apa mengikuti apa jalur ittiba apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu wasallam. Punya nafsu yang jelek itu dari setan, bapaknya iblis. Apa tempatnya di mana? Di neraka. Kalau yang kami ikuti nafsu yang jelek kan berarti berkawan dengan setan dan iblis yang beliau musuh Allah, yang beliau alim, iblis alim pak ya, beliau ibadah 10 tahun dan beliau cuma sombong aja dibuang sama Allah Ta'ala. Berarti iblis ini orang yang alim. Berarti iblis berapa juta cara supaya kita ini ikut bersama iblis, bersama orang yang ahli neraka. Ya, mudah-mudahan ini paham semuanya. Mudah-mudahan berkat Rasulullah SAW, berkat mencintai Rasulullah SAW, berkat cinta Rasul dan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua nanti dikuburkan bersama Rasulullah. Dan nanti kita dan kita matinya kita didatangi oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti di pada masa di Allah SWT.
Subhanahu wa taala dan kita nanti dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan kita diampuni dosanya kita dan kita kepada Rasulullah dan kita nanti kita dimatikan husnul khatimah dimatikan husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah dan maaf kalau saya tidak maaf dan insyaallah ketemu lagi di kemudian dan kuliah aja.